Assalamualaikum teman-teman. Ada salam dari Mitek-teknya BKB. Dan ini Yazid main di BKB. Sebenarnya ini video malam sebelum yang kemarin Yazid tuh lari-larian gitu loh di pelataran BKB. Jadi karena aku pengen fotoin Yazid di Jembatan Ampera gitu, jadi besok sorenya kita datang lagi nih ke BKB. Ini Yazidnya makan disuapin sama bapaknya. Alhamdulillah nih anaknya tuh doyan makan, alhamdulillah nggak susah banget yang namanya makan nasi dan makan apapun. Dan ini tadi aku ditinggalin makan sendirian dan Yazid sama bapak itu udah menuju ke tempat permainan odong-odong. Tadi Yazidnya tuh aku liat lari-larian gitu menuju sini dan awal datang tadi dia udah ngeliat, tapi kita ajakin makan dulu baru main. Nah ini tadi aku tanya sama bapaknya. Dia pilih sendiri atau dipilihin, kata bapaknya dia pilih sendiri, maunya naik di apa ya, ini tayo dan ini apa sih namanya. Nah ini sengaja videonya aku silent teman-teman karena takut kena pelanggaran dari YouTube, karena ini kan mengandung ini ya lagu-lagu orang gitu, nanti kena hak cipta gitu loh. Nah jadi makanya aku silent gitu, jadi aku isi pakai suara aku aja. Selamat menikmati suara aku teman-teman. Kalau ngeliat Yazid main odong-odong yang sekarang ini udah termasuk yang berani ya teman-teman. Awal mulanya dulu dia itu gak mau naik odong-odong yang suara lagu-lagunya itu musiknya itu gede gitu loh teman-teman. Dia takut, jadi kita minta kecilin dulu sama abang-abangnya atau nyari musiknya yang kecil gitu. Ya menurut anak-anak yang lain gak asik, tapi Yazid itu gak mau, dia takut. Terus juga kalau misalnya dia sendirian nih, dia lagi naik gini terus tiba-tiba dia sendirian, yang lainnya udah turun semua, dia gak mau, dia pasti mau turun juga. Kayak gak asik kali ya gak ada temen. Dan ini tumben banget dia mau sendirian gitu. Nah ini dia dada-dada dan ternyata ini dia tuh dikasih sebenarnya nih sama abang-abang itu, pasti ketemu terus setiap kita kesini ketemu sama si abang itu. Kita beli sih sebenarnya ya, karena ya namanya anak kecil dikasih biasanya sih nggak mau, tapi kayaknya dia selama ini udah penasaran banget sama mainan yang ini, jadi itu dipegangnya. Dan ini dicoba dikasih lagi kan tuh dibuang sama Yazid, nggak mau Yazidnya. Selain odong-odong gitu nih ada juga permainan-permainan gini, mobil remote, terus ada kayak apa, skuter motor listrik gitu deh, banyak banget. Dan permainan itu bukan untuk anak-anak aja, orang dewasa juga bisa naiknya nih teman-teman. Ini aku lupa ya sih berapa lagu ya, ini di sini 3 lagu 5.000 atau 10.000, nggak tahu, pokoknya ini kemarin bayar 10.000 dan aku nggak tahu itu berapa lagu, 3 lagu atau 6 lagu, aku juga lupa. Nah aku tuh mau motoin Yazid di BKB nya tuh di ini, di Tugu Iwak Belido atau di Jembatan Amperanya nih teman-teman. Makanya besoknya kita datang lagi, bapaknya Yazid sih datang lagi gitu, nyajakin lagi besok sorenya. Nah nih lihat aja nih kan tuh ada anak-anak juga, terus ada dewasanya main gitu nih, di sini aman kok. Dan ini kita mau ngajak Yazid pulang, dia sih nggak nolak ya, kayaknya dia udah puas juga, takut dianya kabur-kaburan. Jadi tadi digendong bapaknya dan ini dia mau ngajakin lagi, ngeliatin ke itu ada balon-balon gede gitu nih, jadi kita ajakin dulu sebentar sebelum pulang. Dia excited banget tuh nunjuk-nunjuk ke arah kerumunan ramai mau liatin si balon itu. Dan lalu tiba-tiba dia lepas dari genggamanku dan dia kabur tuh, karena tuh banyak temen-temennya tuh, dia ramah banget ngobrolin gitu. Dan ya udah aku gendong aja, berbahaya. Dan ini nih dia tuh mau ngeliat ini nih, Waamon dan bapak-bapak kumis. Waamon itu Doraemon dan bapak-bapak kumis itu apa sih, Mario, si Mario Bros tuh loh teman-teman. Dan itu dia tuh takut sih ngeliat si Mario Bros, dan itu ada jembatan Amperanya, kelihatan gak sih ya teman-teman tuh, lumayan lah ya kelihatan ya. Nah ini digendong sama bapaknya.
Ya udahlah, kita mau pulang dulu ya teman-teman. Bye bye. Sampai jumpa di vlog kita selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.